Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai dengan 42. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah tanda kehadiran Tuhan. Yesus hari ini diminta oleh beberapa ahli Taurat dan orang Farisi untuk memperlihatkan suatu tanda kepada mereka agar mereka percaya. Saat itu Yesus tidak memberikan tanda yang baru selain mengingatkan mereka kembali akan kisah Nabi Yunus dan juga hikmat Salomo. Dengan mengangkat kembali kisah kedua tokoh ini, Yesus mau mengatakan bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi yang mengerti kitab suci ini seharusnya sudah tahu siapa Yesus yang berhadapan dengan mereka saat ini. Hati mereka degil, tidak mau terbuka untuk menafsir kitab Taurat secara baru dalam terang warta keselamatan Yesus. Kadangkala kita masih meragukan penyertaan Tuhan. Kita terlalu banyak menuntut tanda yang besar, yang ajaib melampaui pemikiran manusiawi kita. Padahal ada banyak tanda sederhana di mana Tuhan ada di sana. Kita lupa bahwa ketika masih bisa bernafas, ketika kita masih bisa merasakan hangatnya matahari, ketika masih ada sesama yang menyapa kita, ini semua adalah bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari bahwa kita sebetulnya adalah sebuah tanda kehadiran Tuhan dalam dunia ini. Kita hadir dalam dunia ini untuk bersaksi tentang kebenaran bahwa Tuhan sungguh ada dan hadir dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, bacaan hari ini mengingatkan kita untuk tidak menuntut tanda pada Tuhan. Tuhan mencintai kita tanpa batas, hanya kita tidak mampu seutuhnya cinta Tuhan. Melalui proses pengalaman kita akan menemukan kasih Tuhan lewat setiap peristiwa hidup, sehingga kita percaya dan tidak menuntut tanda lagi pada Tuhan. Tanda Tuhan mencintai kita sudah sangat jelas. Belajar untuk percaya dengan tidak menuntut tanda membuat kita makin beriman dan pasrah penuh pengharapan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas
Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semua keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.